Guys, video iki arep awet 5 detik gas dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lima Kebul, channel perlayangan duniawi. Sekarang sudah musimnya layangan 2022. Sore ini kita mau menerbangkan dua layangan sekaligus. Ada layangan kembang dan layangan ikan. Seperti apa keseruannya? Sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Lima Kebul. Gak usah lama-lama, langsung saja kita lihat videonya, check it out. Oke teman-teman, jadi ini dia layangan yang pertama yang akan kita terbangkan. Kita rangkai terlebih dahulu. Ini layangan ikan guys, ini atasnya kita masukkan ke dalam rangkaiannya guys, yang kanan dan kiri kita masukkan seperti ini, karena ini layangan lipat ya, bisa dibongkar pasang guys, seperti ini. Ini layangan ikan warna merah tuh, mantap sekali. Ini dari kain bahannya, kalau sudah dirangkai jadinya seperti ini. Ini siap kita terbangkan layangan ikan guys, mantap sekali ini. Top. Yang kedua ada layangan kumbang warna biru guys, langsung saja kita rangkai. Ini bagian atasnya rangkai, yang kiri di bawah, yang kanan di atasnya, kemudian ada sayapnya guys. Kanan kiri dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Ini tempat perangkaiannya seperti ini, yang bawah juga didorong ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Oke, sampai mentok ya, mantap. Ini layangan kumbang warna biru. Wow, mantap ini, siap kita terbangkan sore ini. Kita menerbangkan di sawah dekat rumah ya, sawahnya menghijau. Seperti apa proses penerbangannya? Oke, yang pertama yang kita terbangkan adalah layangan kumbang. Kita ikat dulu dengan senar pancing ini. Saya menerbangkan menggunakan senar pancing ukuran kecil. Oke, mantap sekali ini. Mas kenceng. Di kumbangnya ada matanya warna merah. Ini bertotol-totol lingkaran-lingkaran kecil-kecil ini warna kuning. Keren sekali ini. Siap kita terbangkan. Kita terbangkan tanpa dibudai ya. Dibudai Dewi sama dibudai. Anginnya soalnya banter banget. Oke, kita terbangkan layangan kumbang warna biru guys. Ayo start nanti. Oke, mantap. Keren sekali. Langsung terbang guys. Sekali langsung terbang. Mengudara. Mantap. Ada 6 ya, yang kanan ada 3, kiri ada 3. Mantap. Coba kita zoom ya, kita lihat dari jarak dekat. Wow, mantap sekali ini. Kumbang biru berhasil terbang. Top. Keren sekali. Anginnya buat terbiangan soalnya ini. Karena layangan kumbangnya sudah berhasil terbang, selanjutnya kita menerbangkan layangan ikan. Saya menggunakan senar ukuran lebih besar juga. Oke, siap kita terbangkan. Ini. Wow, mantap sekali. Langsung terbang guys. Oke teman, layangannya mancep guys. Cepelongdut. Kita terbangkan lagi ya. Ji, halo. Oke, berhasil terbang guys. Layangan ikannya. Mantap. Keren sekali. Mengudara. Oke, kita ancep nih segi. Pergi guys. Layangannya sudah terbang. Kita tambahin. Dua layangan sudah berhasil terbang guys, layangan ikan dan kumbang. Kita tinggikan guys layangannya ya. Kita tinggikan guys. Wah, bedih banget ini, keren. Tariannya mantap, anginnya badai guys. Menikmati senja sambil menerbangkan layangan. Ada dua layangan bosku. Layangan ikan dan kumbang. Wah,
anteng. Coba kita lihat view-nya pakai drone ya. Kita lihat dari jarak dekat nanti seperti apa. Let's go. Suasana di sawah di kampung saya itu seperti ini ya. Sore hari di sawah menerbangkan layangan. Di sana sebenarnya ada gunung lawu tapi tertutup awan, guys. Dan di sana ada layangan ikan dan layangan lupa. Itu layangan saya dapat dari Bali ya. Itu layangan lipat, terbuat dari kain dan bisa dilipat. Oke. Semoga berhasil mengudara. Jadi ini biasanya mengudara. Kita lihat layangannya. Saya menerbangkan di ketinggian 50 meter, guys. Ini yang biru ada layangan kumbang yang sudah berhasil mengudara. Kita lihat dari samping dulu. Mantap sekali ini. Di layangan ikan dan kumbangnya berhasil mengudara ini. Coba kalau kita lihat dari atasnya ya, kita terbang lebih tinggi. Mantap ini. Kalau kita lihat dari atas seperti ini bosku view-nya di layangan kumbang ini. Mantap, guys. Berhasil mengudara. Coba kita lihat yang atasnya lagi. Ini view-nya dari atasnya. Mantap sekali ini. Layangan ikannya anteng, guys, berhasil mengudara sore ini. Kita menerbangkan dua layangan sekaligus. Mantap. Coba kita lihat dari bagian kirinya ya. Jadi nanti kelihatan sunsetnya, guys. Ya, ini layangan ikannya. Ini sore hari di sawah, suasananya seperti ini. Mantap sekali, berhasil mendarat dengan lurus. Stop, kita turunkan bosku layangan kumbangnya. Wow, api dia. Awalnya ada pelangi. Mataharinya kan ketutupan awan. Ini yang layangan ikan, guys, berat sekali, guys. Dan untuk teman-teman yang mau request kita menerbangkan layangan apa selanjutnya, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Kita ramaikan perlayangan dunia. Ikan layang, layangan ikan layang warna merah berhasil. Akhirnya berhasil mendarat. Stop. See you. Bye.